kosong, periode kosong. Ngebul. Rayan ya. Ramlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Maulisin Mekah. Hari ini kita muter-muter kota Madinah ya. Kita ikuti terus perjalanannya sampai selesai. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga berkabar baik selalu, bisa menjalankan ibadah haji, umroh dan ziarah ke kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ini para peziarah mau ke merapat ke kota Madinah, Masjid Nabawi. Wah, ramai banget ya. Semoga teman-temanku semuanya bisa berkunjung ke Masjid Nabawi ya. Kota Madinah ini luar biasa, masya Allah. Malam dibikin siang, siang dibikin malam. Dipadati para mobil-mobil, pada keluar semuanya, helen-helen. Kota Madinah. Selepas ngantar jamaah umroh ke kota Madinah dekat Masjid Nabawi, hari ini kita melipir ke TKP seperti biasa, markas para driver-driver bus Arab Saudi ya. Kita mencari parkiran. Nah, seperti ini suasana dan kondisi di kota Madinah. Bisa teman-teman lihat begitu indah suasana malamnya ya, masih ramai. Ini menunjukkan pukul jam berapa ini, jam 10 kurang seperempat teman-teman ya, masih ramai kayak lebaran ini ya. Ini memang waktunya musim lebaran haji, jadi ramai ya, masih bau-bau lebaran Idul Fitri ya, apalagi ini mau mendekati musim haji, rame. Keliling-keliling kota Madinah. Pokoknya ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan mampir channelnya Suka Bumi Mekah, juga seputaran transportasi umroh haji, ziarah dan sekitarnya. Oke. Ini sebelah kanan kita kurma ya. Wah, tinggi menjulang langit. Kurmanya gede banget. Wih, adik gue siun, takut ya. Kaget. Nyontrol. Depan kita itu ada masjid ya. Masjidnya cukup itu, bagus, simple. Oh, dilihat. Terus, jauh-jauh.
Itu tenda-tenda itu kayak tendanya pas musim haji itu. Nah, seperti ini suasana malam kota Madinah ya. Gelap di situ, kita armadanya parkir di sana ya. Kita mau cari warung Bangala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sekali kalau malam. Cari apotek, mau cari obat ini teman kita. Sini banyak warung Indo ya teman-teman. Itu depan itu warung Indo, kalau mau belanja kebutuhan Pak Sopir atau kebutuhan orang Indo, biasanya di toko-toko Indo kayak gitu. Itu toko Indo itu komplit ya. Nah, di sana itu depan toko Indonesia. Mau cari minyak, mau cari roti-roti, asir dan segala macam di toko Indo itu komplit kayak ya selayaknya kayak di Indonesia begitu. Kita mau ke warung Indo. Warung Indo. Biro. Oh, mau. Nah, ini warung Indo ya. Wah, komplit nih. Rokok apa adanya? Ada. Hah? Ada. Nah, ini ada warung, ada Ajinomoto. Ada ikan asin juga nih. Ada kopi. Semua komplit ya. Nah, warung Indo komplit ya. Ya, kayak di Indomaret itu ya. Komplit nih. Ini sebenarnya. Nah, ada sayuran juga ini. Sayuran, wah, ada gedong buhung barang ya. Ada gedong buhung. Ada terong. Oke, segitu aja video hari ini. Semoga menambah wawasan Anda dan bermanfaat. Bagi yang suka video ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.